Kondisi awal pandemi ini gimana nih? Kan semuanya terdampak termasuk kita-kita juga ya, para musisi juga ini. Ini gimana ceritanya ya, kondisinya? Betul banget. Nah, kita memang musisi khususnya ya, sangat terdampak sekali di masalah pandemi ini. Tapi ini jujur, kita bersyukur berada di Kota Semarang yang memang pemerintah kota itu sangat support dengan musisi. Wow. Dan apa seniman juga. Oh ya, jadi benar ya memang ya supportnya dari pemerintah luar biasa. 2020 akhir itu kita kondisi sulit, kita sudah disupport langsung ada festival tari Semarangan dengan apa musik tradisi ini, teman-teman semua terlibat, beberapa teman sanggar. Jadi sudah 2 tahun 2020 dan 2021. Oke. Jadi kita PY-nya PY ya istilahnya. Jobnya itu ya dari pemerintah gitu. Oke, jadi selama pandemi ini ya alhamdulillah survive gitu lah. Baik, jadi tetap bisa berkreasi begitu. Oke, nah kalau dari jumlah ini sekarang udah berapa nih yang ikut komunitas musik Gambang Semarang ya? Sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Oke, nah ini mungkin dari mas-mas yang ada yang ingin tanya nih, mumpung ada Mas Almar nih. Mungkin Mas Ivan nih kayaknya pengen nanya juga nih. Kalau sama musik gamelan Jawa biasa tuh apa beda? Itu berbeda, kalau gamelan Jawa itu pentatonis ya. Memang itu pentatonis apa? Turunnya kalau ini diatonis. Diatonis. Oke, bisa ngejar. Semua lagu slang bisa dikejar. Bisa dikejar. Wah, mantap. Ini nanti ya kan makanya kita ajak mereka untuk bisa kolaborasi nantinya gitu. Oke. Coba Mas mainin lagu slang apa gitu yang nadanya sakit hati coba. Kemarin. Oke. Kali ini kolaborasi ya antara teman-teman dari Gambang Semarang ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.